Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, hari ini kita ulang kaji semula pelajaran kita, iaitu perkara tafsir Al-Quran dan hadis. Untuk pengetahuan semua, kita sudah habis belajar tajuk berkaitan tafsir Al-Quran. Jadi, sekarang kita masuk kepada bahagian hadis. Baiklah, kita masuk kepada pelajaran ataupun bab yang ke-9 yang bertajuk Ihsan. Okey, baiklah, kita tengok kepada hadis dan terjemahannya. Okey, hadis ini adalah riwayat Muslim. Okey, kita tengok qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Baiklah, artinya kemudian dia bertanya lagi, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak boleh melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu, iaitu memerhatikanmu. Sebab Allah itu maha melihat. Jadi setiap kali kita melakukan ibadah, kita bayangkan sesungguhnya kita ni nampak Tuhan, kita nampak Allah. Tapi kalau kita tak boleh nak bayangkan, anggaplah bahawa Allah tu memang sedang melihat umatnya, hambanya, sedang melihat kita. Allah tu maha melihat. Okay, seterusnya kita masuk kepada huraian hadis ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab membawa erti ketetapan ataupun kesempurnaan. Daripada sudut istilah syarak pula, iaitu ihsan ni membawa maksud melakukan sesuatu ibadah dengan baik dan tepat yang diperintahkan Allah. Ibadah ni merujuk kepada solat, puasa, zakat, segala kebaikan, bersedekah. Jadi kita kena melakukan dengan baik dan tepat. Contohnya solat. Kita tahu solat, tapi ada orang solat laju sangat. Ada orang solat mengikut tomat ni lah. Ikut yang baik. Jadi mana solat yang baik? Solat yang baik adalah solat yang ada tomat ninahnya, bacaannya betul semuanya. Bukannya kita solat nak cepat je. Baca pun macam kereta api, terbelit lidah awak. Tak, mestilah kita kena buat ibadah dengan baik dan tepat. Okay, seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri ihsan. Ciri-ciri ihsan ni ada banyak, sangat banyak. Tapi yang disenaraikan kat sini ada 5. Antaranya, yang pertama, mentaati perintah dan larangan Allah dengan ikhlas. Maksudnya, Allah tak bagi kita mencuri, jadi kita kena buat, kena ikut dengan ikhlas. Maksudnya, bukan terpaksa. Sebab kenapa Allah tak bagi kita mencuri, merompak? Sebab itu adalah perbuatan yang bukan baik. Perbuatan yang tak elok, perbuatan yang boleh mendatangkan dosa. Kalau kita hidup zaman dulu, zaman ada hudud, kalau kita merompak, kita mencuri, apa hukumannya? Potong tangan. Kalau mencuri lagi, potong. Contoh yang pertama, potong tangan kanan. Yang kedua, mencuri lagi, potong kaki kiri. Yang ketiga, kali ketiga mencuri lagi, potong tangan kiri. Kali keempat, masih mencuri, potong kaki kiri, kaki kanan pula. Jadi semua anggota ni dah tak ada dah. Jadi kita kena ikut dengan ikhlas. Seterusnya, yang kedua, merasa nikmat dalam mengerjakan ibadah. Macam mana kita nak merasakan nikmat? Bila kita dah terbiasa buat, contoh solat awak tu, tiba-tiba kita lambat-lambat, sengaja solat lambat, nanti kita akan rasa lain. Tapi bila kita selalu amalkan solat awal waktu dan kita terus buat solat awal waktu, kita akan rasa nikmat. Macam panjangnya masa, setengah orang rasa macam tak cukup masa, kelam kabut. Padahal setiap orang semua masa dia sama, 24 jam, tak ada yang lebih, 25-30 jam, tak ada. Jadi pengurusan masa tu sangat penting, kena jaga. Allah memang suruh kita, perintahkan kita untuk solat awal waktu. Okey, seterusnya yang ketiga, mendapat ganjaran yang besar dari Allah. Ganjaran yang besar daripada Allah, yang pertamanya adalah pahala. Kalau kita orang Islam, kita buat baik, kita buat ibadah apa yang Allah suruh, kita dapat pahala. Kita kumpulkan pahala tu untuk bekalan kita masuk ke syurga. Tapi contoh kalau orang yang non-Muslim, maksudnya orang yang bukan Islam, dia buat baik, dia rajin bersedekah, dia suka tolong orang, dia kaya, tapi dia dapat pahala ke? Tak. Habis tu dia dapat apa? Apa yang dia buat kebaikan dekat dunia ni, Allah akan balas balik kebaikan dekat dunia ni. Maksudnya kalau dia selalu tolong orang, dia baik, rajin bersedekah, nanti Allah murahkan rezeki dia. Tapi
itu hanya untuk di dunia saja. Tapi kalau kita, Allah pemudahkan di dunia dan di akhirat. Contoh kalau kat dunia kita rasa susah sekalipun, itu adalah ujian dugaan. Tapi insyaAllah dia akan bawa ke akhirat. Berbeza kita orang Islam dengan orang bukan Islam ataupun non-Muslim. Sebab setiap agama, semua agama tak kisahlah agama Islam ke bukan Islam ke, dia tetap mengajarkan pengganutnya, orang-orang yang orang-orang dalam agama tersebut untuk melakukan kebaikan. Tak ada agama pun yang suruh membunuh, suruh mencuri, tak ada. Okey, seterusnya yang keempat, sentiasa positif dan suka menyemai kebaikan. Maksudnya sentiasa positif, sentiasa husnuzon. Allah kan suruh kita sentiasa husnuzon, sentiasa baik sangka dengan orang. Sebab kita tak tahu, kita tengok luaran macam tu tapi dalaman sebenarnya baik. Jadi kita tak boleh bersangka buruk. Jadi kita kena husnuzon, sangka baik dengan orang dan menyemai kebaikan. Maksudnya sentiasa ajak orang buat kebaikan. Kalau kita tak mampu, kita, yalah, contoh macam awak masih belajar, jadi awak belum mampu nak bersedekah. Contoh, yalah, sebab awak belum bekerja, awak dapat duit pun daripada mak ayah awak. Jadinya, apa yang awak boleh buat, sentiasa tolong kawan. Contoh, kalau kawan tak faham, awak boleh tolong ajarkan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sentiasa dan jujur serta menepati janji. Sentiasa jujur dan menepati janji. Mungkir janji adalah dosa besar. Maksudnya kalau kita dah janji dengan kawan kita, kita kena tepati. Tapi kalau macam ada halangan ataupun tak dapat datang, contoh awak dah ada janji dengan kawan awak nak datang rumah kawan awak nak belajar sama-sama, contoh sebelum COVID, tapi tiba-tiba awak tak datang. Kenapa awak tak datang? Rupanya awak accident, kemalangan, awak tengah naik basikal, tiba-tiba contoh ada anjing ke jawa, awak kerja-kerja, awak termasuk longkang. Jadi itu dimaafkan. Yang maksudkan ni dengan saja-saja je mungkin janji, tak boleh, dosa besar, ingat tu. Okay, seterusnya, cara menghayati ihsan. Macam mana kita nak pastikan kita ni menghayati ihsan tu dalam hidup kita, dalam diri kita? Okey, yang pertamanya menyembah Allah dan beribadah kepada Allah. Setiap hari, bukannya hari ni solat 5 waktu, esok cuti. Lepas tu lusa solat, lepas tu cuti lagi. Tak boleh, kena setiap hari istiqomah. Lebih baik kita setiap hari buat amal kebaikan sikit-sikit, tapi yang penting istiqomah. Jangan hari ni kita buat semua solat sunat, hajat, tahajud, istikharah, solat macam-macam solat, ba'diyah, qabliyah, solat sunat duha, solat sunat tasbih, tapi esok semua tak nak buat. Tak boleh. Yang penting kita kena istiqomah sikit-sikit, yang penting istiqomah. Yang kedua, memelihara hubungan yang baik. Okey, hubungan yang baik, kita bukan kena jaga hubungan kita dengan Allah sahaja, kita pun kena jaga hubungan kita dengan manusia. Sebab hablum minallah wa hablum minan nas. Kita hendaklah jaga hubungan kita dengan Allah dengan jaga hubungan kita dengan manusia. Contoh kalau kita ada buat salah dengan Allah, buat salah contohnya kita tak solat, kita tertidur, terlepas waktu solat, okey, kita boleh qada ataupun kita boleh minta maaf dengan Allah. Kita solat sunat taubat, minta maaf yang sebesalah. Tapi kalau kita ada buat salah dengan manusia, takkan kita nak minta maaf dengan Allah? Tak. Kalau kita ada buat salah dengan manusia, kita kena pastikan diri kita ni minta maaf dengan manusia tersebut. Dan kalau kawan awak ada buat salah ke awak, awak janganlah tak maafkan. Sedangkan Allah pun ampunkan hamba-hambanya, Allah tu maha pemaaf. Takkanlah kita ni nak mengalahkan Tuhan, tak nak maafkan, tak. Jadi kita kena maafkan sebab manusia ni bersifat pelupa, tidak sempurna. Jadi kita saling memerlukan, saling melengkapi. Seterusnya, yang ketiga adalah bersyukur atas nikmat Allah. Apa yang Allah bagi kat kita, kita kena bersyukur dalam hidup ni. Walaupun rumah contoh rumah saya biasa-biasa, rumah kawan saya besar, kereta kawan ayah saya besar, kereta ayah saya comel. Kita kena bersyukur. Kalau awak selalu pandang macam tu je, nanti awak tak bersyukur. Cuba awak fikir, orang yang tak ada rumah, orang yang duduk bawah jambatan, macam mana dia tidur, macam mana dia mandi, macam mana dia nak buang air besar, buang air kecil. Dia tak ada kenderaan, macam mana anak dia nak pergi sekolah, macam mana dia nak pergi kerja. Jadi awak kena tengok
Sebab tu bila awak tengok macam tu, awak akan lagi bersyukur. Contohnya kalau kat TV, awak pernah tak tengok Rancangan Bersamamu? Bila awak tengok Rancangan Bersamamu, awak akan nampak ada lebih banyak orang yang lebih susah daripada awak, yang kudung contoh, yang istimewa, tapi dia tetap bersyukur dengan hidup dia. Kita ni yang cukup sifat semua, kenapa kita nak sentiasa marah kat Allah? Tak best lah macam ni, tak elok. Kita kena sentiasa bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan sentiasa tambah-tambah nikmat kita. Kita hidup ni, kita boleh apa namanya, kita boleh hirup udara, kita boleh bernafas, kita kena bersyukur. Cuba bayangkan tiba-tiba hidung awak ni tak boleh bernafas, tak boleh hirup udara segar. Macam mana awak? Nanti lama-lama awak boleh meninggal dunia. Jadi kena bersyukur. Seterusnya, yang keempat, mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Mahmudah ni apa? Sifat-sifat yang baik. Kalau awak buat, insyaAllah dapat pahala. Okey, seterusnya, yang kelima, menjaga kesucian akidah sepenuh hati. Maksudnya menjaga kesucian agama kita, agama Islam. Orang kalau tengok awak, mesti dia akan tahu, oh awak ni budak sekolah agama, pakai songkok, oh ni orang Islam. Tapi kalau awak tiba-tiba buang sampah merata-rata, awak biar, maksudnya awak kurang sopan bercakap dengan orang tua, orang akan nampak, oh sebenarnya agama Islam ni macam mana ni. Jadi kita ni melambangkan agama kita. Sebab tu kita kena berbuat baik, tolong orang, cakap elok-elok. Jadi orang akan pandang, oh agama Islam ni agama yang baik. Jadi dengan tu, mana tahu ada orang dia boleh masuk Islam ni kan, dengan sebab awak, sebab awak tunjukkan perilaku yang baik. Besar ganjaran pahala kalau kita boleh tarik ataupun boleh ajak saudara mara kita yang bukan Islam masuk agama Islam. Okey, seterusnya kita masuk kepada erti perkataan. Ini adalah erti perkataan daripada hadis dan terjemahan yang kita baca tadi. Okey, perkataan dalam bahasa Arab artinya, okey artinya. Okey, yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'budallah. Artinya bahawa engkau menyembah Allah. Engkau menyembah Allah tu merujuk kepada kita, hamba Allah. Yang kedua, ka'annaka, seolah-olah engkau. Tarahu, melihatnya. Fa'in lam takun tarahu, jika engkau tidak boleh melihatnya. Fa'innahu, maka sesungguhnya Allah. Yaraka, melihatmu, iaitu memerhatikanmu. Sebab Allah itu memiliki sifat maha melihat. Okey, seterusnya yang terakhir adalah pengajaran hadis. Okey, yang pertama, hendaklah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ada sebab kenapa Allah suruh kita meninggalkan perkara-perkara yang tak elok. Okey, kita kena buat, kena ikut. Dunia ni bukannya selamanya kita nak tinggal, tak. Dunia ni hanya sementara. Dunia ni tempat untuk kita bercucuk tanam. Maksudnya bercucuk tanam tu kita buat baik, buat baik, buat amal kebaikan, nanti kita dapat pahala. Dekat akhirat kita tuai. Tuai tu maksud kita dapat hasil, banyak pahala. Tiba-tiba alhamdulillah dapat masuk syurga. Sebab dunia ni hanya sementara sahaja. Yang kedua, hendaklah sentiasa bersyukur dan seronok melakukan ibadah. Kita ajak kawan-kawan kita. Ada satu kisah. Kisah ni ustaz dengar ceramah lah. Ustaz tu cerita masa tu, kira macam apa ni, kalau kita hamba Allah dan meninggal dunia, okay, kita akan dibangkitkan. Semua hamba, semua manusia akan dibangkitkan daripada kubur. Okay, lepas tu akan tunjuk buku kita, kitab kita, amal ibadah kita, catatan kita. Okay, ada satu hamba Allah ni, dia pelik sangat tengok catatan dia, buku amalan dia. Dia pelik sangat. Kenapa? Sebab seumur hidup dia, masa dia hidup sebelum dia meninggal dunia, sekali je dia pergi haji. Tapi kenapa tiba-tiba dekat buku amalan catatan ibadah dia, 5 kali pergi haji. Lepas tu banyak sangat pahala-pahala yang macam dia pelik. Dia tak buat tapi dia dapat pahala. Kenapa?
Yang pertama, sebab kita ajak orang buat kebaikan dan bila orang tu amalkan, kita pun tetap dapat saham, dapat pahala. Sebab apa? Dia berubah ataupun dia baik dengan sebab kita ajak dia. Kita doakan dia. Jadi, dia terus beramal kebaikan, kita dapat juga sahamnya, dapat juga pahalanya. Sebab itulah kita kalau nak buat baik, jangan buat sorang-sorang. Kita ajak kawan-kawan. Kalau ramai kamu buat baik sebab awak, insyaAllah banyak pahala awak. Sebab awak ajak kawan-kawan awak, kawan-kawan awak pun beramal ibadah dengan apa yang awak cakap, apa yang awak suruh, benda yang baik contohnya. Kalau benda yang buruk, bayangkan. Jadi kena ajak yang baik-baik sahaja. Seterusnya, yang ketiga, orang yang ikhlas dalam pekerjaan dan amalan mendapat ganjaran pahala. Allah dah cakap dah, tak rugi kita buat baik. Dapat pahala, dapat ganjaran pahala, macam-macam dapat. Solat sorang-sorang dapat satu pahala. Tapi kalau solat berjemaah, berjemaah tu bukan kena satu kampung, tak. Contoh awak dengan abang awak pun dah kira berjemaah. Solat dua orang dapat 27 kali ganda pahala. Banyak sangat pahala yang kita dapat kalau kita buat kebaikan. Seterusnya, yang keempat, perlu berusaha mewujudkan keharmonian hidup bermasyarakat. Sebab itulah kita tak boleh buat baik, tak boleh nak masuk syurga sorang-sorang. Kita kena ajak masyarakat tu, maksudnya kawan-kawan kita ataupun jiran-jiran kita. Kalau diorang malu segan nak mulakan, kita yang mulakan, kita yang bertegur sapa. Ingat, peribadi awak, perilaku awak, perlakuan awak tu melambangkan diri awak. Okey, seterusnya yang terakhir, agar sentiasa ikhlas, jujur dan menepati